Nah, JT melanggan satu pelan mesej bersama tiga ahli keluarganya. Dan di dalam satu bulan, mereka tidak boleh mengirim lebih daripada 500 mesej secara keseluruhannya. So, saya kata dengan sini, tidak boleh lebih daripada 500 mesej secara keseluruhan. Pada hujung bulan ini, JT telah menghantar 25 mesej lebih daripada kakaknya. Saya akan gariskan di sini. Saya akan gunakan kalimah yang lain. Jadi, pada hujung bulan ini, JT telah menghantar 25 mesej lebih daripada kakaknya. 50 kurang daripada adiknya. 50 kurang daripada adiknya. Kita tandakan dekat sini. Dan 125 mesej lebih daripada ibunya. 120 mesej lebih daripada ibunya. Berapa banyak mesej yang JT telah hantar? So, kita sini. Berapa banyak mesej telah JT hantar jika dia tidak melebihi had 500 mesej? Sekarang mari kita gunakan berapa pemboleh upah di sini. So, mari kita gunakan OS. Ataupun tak apalah, kita guna O je lah. Sebab saya rasa OS nanti yang pening pula kan. So, O adalah sama dengan bilangan mesej yang dihantar oleh kakaknya. Jadi, di sini O adalah sama dengan bilangan mesej oleh kakak dia. Okey, tulis dulu. Sekarang kita nak bagikan pemboleh upah untuk adik dia pula. So, kita gunakan Y sama dengan bilangan mesej oleh adiknya. Kita gunakan sini Y. Tulis dulu. Okay, adik dia gunakan Y. Sekarang kita boleh gunakan M untuk ibu dia. So, M sama dengan bilangan mesej oleh ibunya. So, saya gunakan M untuk ibu, M untuk mother. So, M untuk ibu. Dan akhir sekali, saya akan gunakan J. So, J untuk bilangan mesej yang disantar oleh JT. Sekarang ni, jumlah bilangan mesej yang semua telah hantar tidak boleh lebih daripada 500. Jadi sekarang kita ambil jumlah mesej JT, J, tambah dengan mesej kakak dia, tambah O, tambah dengan mesej adik dia, kita tambahkan dengan Y, tambah pula dengan mesej mak dia, kita tambah M, dah semua kita tambah, J tambah O tambah M, dah macam happy family dah. So sekarang, tambah semua, kita tidak boleh melebihi 500 ataupun tidak kurang daripada atau sama dengan 500. Jadi jumlah dia mestilah lebih kurang daripada atau sama dengan 500. Okey, faham? Sekarang ni macam mana kita nak gambarkan menggunakan bilangan mesej yang dihantar oleh JT. Maksudnya sekarang ni kita nak gunakan J. So, kita ada beberapa maklumat kat sini. Pernyataan pertama, JT telah menghantar 25 mesej lebih daripada kakaknya. So, sebenarnya kita boleh cakap kat sini, J sama dengan 25 25 tambah bilangan mesej akaknya. So, tambah dengan O. So, nampak situ? O ini adalah bilangan mesej akaknya. So, kita boleh tambah O. Okay. Okay. Kat sini pun kita dapat tahu yang bahawa JT telah menghantar 50 mesej kurang daripada adiknya. Kita nampak kat sini? Kurang daripada adiknya. So, kita boleh tulis J sama dengan Y untuk adik dia. Okay. Kita gunakan Y. Tolak 50 sebab kurang daripada 50 daripada adik dia. So, tolak 50. Jadi, sekarang 50 mesej kurang daripada adiknya. Dan akhir sekali, 125 mesej lebih daripada ibunya. Maka kat sini tulis J sama dengan M untuk ibu dia tambah 125 mesej lebih daripada ibu dia. Okey, sekarang ni kita nak persamaan ini dalam bentuk J kerana kita nak tahu berapa mesej yang JT telah hantar. Okey, jadi sekarang ni kita nak semua persamaan ini dalam bentuk J. Jadi, mari kita lakukannya. Kita selesaikan satu persatu. Jadi, kita nak O dalam bentuk J, Y juga dalam bentuk J, dan M juga dalam bentuk J. Supaya nanti kita boleh gantikan, masukkan dalam persamaan ini. Jadi, jika J sama dengan 25 tambah O,
Ini maksudnya kita tolak 25 di kedua-dua belah persamaan, kita akan dapat J tolak 25 sama dengan O. Okey, sebenarnya benda ni sama juga, jika maksudnya awak ambil dekat belah sini dan tolak 25 di kedua belah, awak akan dapat yang dekat sini, iaitu J tolak 25 sama dengan O. Sekarang kalau saya tambah 50 di kedua-dua belah persamaan yang kedua ni pula, jadi jika saya tambah 50 kat kedua-dua belah, saya akan dapat J tambah 50 adalah sama dengan bilangan mesej yang dihantar oleh adiknya, iaitu sama dengan Y. Jadi saya tambahkan 50 di kedua belah, kita akan dapat yang ini. Dan seterusnya kat sini saya tolak 125 di kedua belah persamaan ini. Saya akan scroll ke bawah sikit. Dan kalau kita tolak 125 dari kedua-dua belah ini, kita akan dapat J tolak 125 sama dengan bilangan mesej yang telah dihantar oleh ibunya ataupun sama dengan M. Sekarang ni biar saya terangkan satu persatu. Okey, sekarang kita pihak persamaan yang pertama, iaitu JT telah menghantar 20 mesej lebih daripada kakaknya. Maksudnya kat sini, J tolak 25, kita akan dapat nilai mesej yang dihantar oleh kakak dia, iaitu O. Okey, kat sini O. Okey, yang seterusnya pula, kita dapat kat sini, dia cakap sini, kita ada 50 mesej lebih daripada adik dia. So, sebenarnya kalau J tambah 50, kita akan dapat nilai mesej adik dia, iaitu Y. Dan seperti yang seterusnya, 120 mesej lebih daripada mak dia. So, jadi J akan tolak 125 mesej, kita akan dapat nilai mesej ibu dia, iaitu M. Okey, senang kan? Jadi sekarang kita sebenarnya dah boleh gantikan semua pemilik ubah dalam persamaan asal, iaitu kat sini kita ada O, Y dengan M. So kita boleh gantikan ke dalam yang ni. So J tambah O, kita tahu O sama dengan J tolak 25. Kat sini kita tahu, okay, so O sama dengan J tolak 25. So kita akan masukkan tambah J tolak 25. Kita akan tambah pula dengan Y. So tambah Y. So, Y kat sini kita tahu Y adalah sama dengan J tambah 50. So, kita masukkan J dalam persamaan. So, tambah J tambah 50. Dan seterusnya, kita akan masukkan nilai M. So, kat sini M adalah sama dengan J tolak 125. So, kat sini J tambah J tolak 125 adalah lebih kecil atau sama dengan 500. So, dia masukkan lebih kecil atau sama dengan 500. Jadi, kat sini kita ada 1, 2, 3, 4. So, kita ada 4J. Kita tulis 4J. So, sekarang kita nak kira dia punya constant pula. So, kat sini kita ada negatif 25. Saya boleh kat sini negatif 25. So, negatif 25 kita tambah dengan 50. Kita dapat 25. Dan 25 tolak dengan 125, kita akan dapat negatif 100. So, kita akan tulis kat sini 4J tolak 100 sama dengan, oh sorry, lebih kecil atau sama dengan 500. So, kita tulis sini 4J tolak 100 lebih kecil atau sama dengan 500. Oh, maafkan saya batuk ni, kering tekak ni. Banyak saya mengajar kan. Okey, kita akan selesaikan persamaan ini. So, kita tambahkan 100 di kedua-dua belah bahagian. Okey, saya tulis dahulu. So, sekarang kita tulis ni, kita masukkan ni. So, kita dapat 4J lebih kecil atau sama dengan 600. So, sekarang kita ada 4J, kita boleh bahagikan 4 di kedua-dua bahagian. Kita dapat masukkan 4. So, kita akan dapat J lebih kecil atau sama dengan 600 bahagi 4. So, kita dapat 150. Jadi, jawapan dia J lebih kecil atau sama dengan 150. Mudah saja.